García. Okay guys, ini dia kita punya sotong goreng celup tepung tadi. Ha, tengok dia punya tekstur dia tu menarik kan. Ha. Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Kali ni kita dah masak sotong celup tepung, sotong goreng celup tepung. Ha, simple je resipi dia dan senang je cara nak masak dia. Kita tengok eh. Okey, bahan-bahan ni adalah satu adalah tepung goreng lah, sebab guna tak kisah goreng apa kan. Itu sotong and then telur, ha, telur ayam. Lepas tu minyak masak sebab nak goreng kan. Minyak masak nak goreng. Ada celup tepung ni dia tak boleh guna air fryer, dia kena guna apa tu, kuali. Jom kita proses lah bahan-bahan ni. Ok, ni dah masak. Mula kita panaskan minyak. Panaskan minyak. Sementara tu kita nak proses sotong kita. Kita campur dengan tepung sepuguna tadi. Ha, kawan-kawan dia. Teknik ni nak bagi dia bunga apa, bunga kerukram dia tu banyak. Jadi kita guna teknik ni. Kemudian kita rendam dengan telur. Aha. Ada orang telur. Kita buat sikit je. Kita tak habis banyak. Lepas tu kita masukkan balik ke dalam tepung. Gaul. Buat macam ni lah. Kita tambah lagi. Okey. Tengok tu. Jap. Minyak kita dah panas. Kita masukkan satu persatu lah. Punya potong tadi. Ini dah matang.
Okay, dah nak masak dah kita punya. Ada kan. Okay, kita goreng lagi. Potong. Pun ini guys. Teman-teman tak ada. Okay, tengok tu. Ngeri tu. Kita tunggu dia sampai garing lah. Okay guys, nampaknya punya toto goreng tepung dah siap. Teruskan dia, tutup api sini untuk dihidang. Okey guys, ini dia kita punya soto goreng celup tepung tadi. Ha, tengok dia punya tekstur dia tu, menarik kan. Ha, senang dia nak masak. Okey guys, itu saja pada kali ini resepi sotong goreng celup tepung ni yang disukai ramai. Senang je, boleh buat sendiri. Jangan lupa subscribe my channel untuk next video. Okey, bye. Thank you guys.